Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Oke Sobat YouTube, mungkin bagi kalian yang baru saja menemukan channel YouTube saya Tatapan Elang, jangan lupa sertakan dukungan like, share, dan subscribe-nya, dan bila perlu di komen ya. Baiklah Sobat YouTube, kali ini kalian akan saya ajak untuk melusuri ke sebuah tempat wisata yang berkonsep alam ya. Nah ini kita posisi setat dengan rombongan para wisatawan dari Solo ya, ini ya tepatnya dari Surakarta. Ini kita dimulai dari perjalanan mulai Lawang Sewu ya. Nah itu sebelah depan kalian itu merupakan Lawang Sewu yang di vlog saya sebelumnya itu sudah saya bikinkan itu ya. Ini merupakan landmark atau ikon dari kota Semarang. Nah nanti saya ajak kalian ke sebuah tempat wisata alam ya, tepatnya itu di dataran tinggi, yaitu adalah daerah Bandungan ya, tepatnya masih di Kabupaten Semarang, kurang lebih dari Tugu Muda tadi sekitar 34 kilo atau 1 jam lebih 15 menit. Nah ini posisi kita meluncur ke daerah Bandungan, Kabupaten Semarang ya. Nah di daerah Bandungan Kabupaten Semarang ini memang terkenal dengan udara yang sejuk dan pesona kebun-kebun bunga yang indah. Terletak di lereng Gunung Ungaran, ada salah satu objek wisata yang tak kalah mempesonanya ya. Nah, namanya adalah Taman Bunga Selosia. Nah, ini saya tadi pisah dari rombongan ya, karena memang saya nanti di sana juga ada job drone ya. Nanti saya di sana juga akan ngedrone seperti apa pemandangan dari Taman Selosia ya. Ini dibuka baru 5 tahun yang lalu ya. Terus setelah itu 2020 COVID itu sempat vakum tutup dan sempat nggak terkelola ya. Lah ini kabarnya sudah buka kembali dan kabarnya ya sudah mulai rame ya guys ya. Untuk tiket sendiri bila weekend itu Sabtu Minggu 25.000 ya per orang itu ya. Tapi untuk hari biasa di Taman Selosia ini ditarik 20.000 per orang. Nah kembali lagi di lokasi Taman Selosia nih ya, ini tepatnya masih di bawah kaki atau lereng Gunung Ungaran ya. Lokasinya itu ada di Jalan Wisata Candi Gedong Songo, kilometer 5 ya, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk rute perjalanan ke Kebun Selosia ini memang searah dengan rute menuju ke Candi Gedong Songo ya. Berhubung saya tadi bersama dengan rombongan ya para pensiunan ya sekitar usia 60-70an ya, jadi saya berpikir lebih tepatnya ya saya ajak ke Taman Selosia, karena kalau di Gedong Songo itu jalannya ekstrim dan menanjak ya, untuk usia-usia segitu saya tidak merekomendasikan ya. Nah itu bisa kalian lihat di depan kita itu adalah pemandangan Gunung Ungaran ya, sangat indah sekali bukan guys ya. Nah di situ banyak terdapat spot-spot wisata ya, salah satunya beberapa spot foto menarik ya, ada jembatan kaca, lorong tanpa batas, taman kaktus, rainbow wisteria, vertical garden, tropical garden, flowing hand, dan masih banyak lagi ya. Pengunjung juga bisa mengunjungi Little Korea untuk menyewa hanbok yang bisa digunakan sebagai properti berfoto. Nah ini saat saya di halaman parkir ya, parkirannya cukup luas guys ya. Di sini banyak memang wisatawan dari luar kota Semarang ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, Surabaya, bahkan ke sini ya guys ya. Nah itu adalah pintu masuknya itu menyerupai istana itu ya guys, yang merah-merah itu ya, itu merupakan pintu masuk ke Taman Selosia yang terletak di Bandungan ya, Kabupaten Semarang. Nah ini Taman Selosia ini ya juga termasuk agrowisata ya, lokasinya itu strategis sekali, sekitar 3 kilo dari Candi Gedong Songo ya, itu searah ya pastinya. Dan untuk bukanya itu mulai pukul 8 sampai jam 5 sore ya. Biaya parkir mobil itu sendiri ditarik 10.000 dan untuk roda 2 itu adalah 5.000, dan juga terdapat diskon-diskon voucher ya, pembelian tanaman dan voucher untuk
memasuki lorong tanpa batas. Nah, keunggulan ada pada area taman yang luas dan terbuka, pastinya dengan hawa yang sejuk ya di sini tuh. Nah, ini ya, para rombongan dari Surakarta ya, kita mengantar ke Taman Selosia dan menikmati indahnya dan dinginnya suasana di Bandungan tempatnya. Nah, ini saya masuk ke dalam ya. Suasananya seperti ini ya guys ya, banyak tanaman-tanaman dan memang di sini tuh cocok ya untuk spot selfie foto bagi kalian yang ingin mengagendakan untuk prewedding. Nah, saya rekomendasikan di sini ya guys ya tempatnya. Nah, di sini ya, ini cocok sekali ya, ini taman bunga ya, cocok sekali bagi kalian yang ingin mengagendakan untuk foto prewedding ya. Pokoknya saya rekomendasikan bagi kalian untuk wisata keluarga di Taman Selosia yang letaknya di Kabupaten Semarang, Desa Bandungan ya. Nah, seperti ini ya. Di sini pun juga terdapat toilet, musola, masjid, kafe, aula. Jadi kalian tidak perlu khawatir bila kalian lupa dari rumah membawa ramsum. Di sini sudah disediakan kafe ya. Nanti di vlog saya ini ada. Dan itu tadi ya, juga bisa kalian lihat contoh skin aerial footage yang saya ambil tadi ya. Nanti di belakang juga pasti ada ya. Pokoknya terus ikuti channel YouTube saya, jangan lupa dukung like, share dan subscribe-nya bila perlu di komen ya guys. Nah, ini kita lagi posisi di rumah ala-ala Belanda ya. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Dan nanti di depan saya itu juga terdapat taman bunga. Dan biasanya setiap weekend seperti ini pasti ada live musik ya guys ya. Serta mungkin sobat YouTube bila ingin mengagendakan untuk berkunjung ke Taman Selosia yang tepatnya di Kabupaten Semarang, saran saya ya, kalau kesini kalau bisa pagi hari atau sore hari ya. Nah, saya waktu kesini tuh tepatnya di siang hari ya, jadi pas terik-teriknya matahari itu sekitar 11:30 ya. Jadi saya tidak merekomendasikan bila kalian kesini waktu siang hari ya. Nah, ini seperti ini ya footage dari Taman Selosia, tepatnya di bawah kaki Gunung Ungaran ya. Sangat indah sekali bukan guys ya. Nah, itu di situ terdapat banyak spot selfie dan memang di sini adalah point of interest kita ya di Taman Selosia. Dan ini saya hari kedua ya saat berkunjung ke kota Semarang ya. Seperti ini ya guys ya. Dan pasti saya selalu ingatkan buat kalian bila kesini tetap selalu jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sembarangan, apalagi yang namanya coret-coret ya guys ya. Karena memang siapa lagi kalau bukan kita yang merawat lingkungan alam sekitar kita ya. Di sini memang vegetasi alamnya itu masih sangat alami ya guys ya. Karena ya kalian tahu sendiri di bawah kaki Gunung Ungaran dan sekelilingnya itu banyak pepohonan yang sangat hijau, asri pastinya. Nah, ini banyak para wisatawan dari berbagai daerah ya guys ya, untuk melihat dan menikmati suasana dinginnya Taman Selosia yang berada di Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan saya di sini juga tak lupa-lupanya akan pesan buat kalian pilot drone pemula ya.
Bila kalian niatnya ingin mengambil footage indah seperti ini, tidak perlu terbang tinggi ya guys ya. Ini pun saya terbang di ketinggian kurang lebih sekitar 30 meter ya. Nah ini sangat dekat sekali ya guys ya dengan objek, tapi kita selalu observasi medan terlebih dahulu. Kita lihat obstacle-obstacle apa saja yang di sekitar medan tersebut ya. Nah ini saya terbang rendah ya guys ya, ini sekitar gak sampai 10 meter ya guys ya. Nah ini terdapat rumah warna ya, ini sangat bagus sekali bagi kalian yang hobi fotografi, suka difoto. Lah ini cocok sekali ya guys, tempat Silusia ini, karena memang di sini banyak sekali ya spot spot foto ya, saya pun sampai nggak hafal ya guys ya. Nah ini kita masih dengan rombongan para pensiunan dari Surakarta ya, tepatnya ini adalah acara reuni SMA 1 Surakarta ya. Alhamdulillah perjalanan kita lancar, dan saat kita mengambil footage juga bisa kalian lihat sendiri ya. Ini pun kalau misalkan kabutnya turun ya guys ya, ya pasti nggak sejelas ini ya. Alhamdulillah ya. Nah ini bila kalian beruntung ya guys ya, ini di belakang saya itu ada gambaran Gunung Sumbing ya. Nah karena memang daerah Bandungan itu nggak jauh dari Solotigo dan Temanggung ya, pasti terlihat ya Gunung Sumbing itu ya. Nah ini adalah istana-istana ya. Ini cocok sekali buat spot selfie ya, dan rekreasi anak-anak itu di sini sangat cocok ya, pastinya untuk keluarga ya. Nah ini liputan saya dari Taman Silusia Kabupaten Semarang ya, dan nanti pesawat saya mau landing, dan dari sini saya akhiri ya guys ya aerial vlog saya ya dari Taman Silusia Bandungan Kabupaten Semarang. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Selalu dukung channel YouTube saya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.